Halo sahabat Mikaela ID. Buat kalian yang tertarik meminang HP Vivo seri Y terbaiknya di awal Juni tahun ini, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 6 HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never Vivo Y01. Go, 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 go. Ini pilihan HP Vivo seri Y termurah di tahun 2022 yang cukup menarik untuk dilirik. Apalagi di kelas harganya, Vivo Y01 yang dihadirkan di rentan harga sejutaan ini, selain membawa tampilan layar terbaik yang cukup lega seluas 6,51 inci, juga dihadirkan mendapatkan dukungan baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Ditambah, Vivo Y01 juga mendukung kinerja performa yang bisa diandalkan dengan RAM sebesar 2GB dan prosesor Helio P35. Untuk harganya, Vivo Y01 yang menjadi HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 ini dibanderol di harga 1,4 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y01. Vivo Y21s menjadi pilihan kedua HP Vivo terbaik di rentan harga 2 jutaan untuk seri Y-nya. Vivo Y21s hadir membawa kelebihan di berbagai aspek yang cukup menarik untuk dilirik. Apalagi untuk kamu penggemar mobile gaming, Vivo Y21s hadir mendukung prosesor seri gaming terbaik Helio G80. Kemudian, Vivo Y21s juga mampu menawarkan kualitas kamera unggulan dengan lensa utamanya mengusung resolusi sebesar 50 megapiksel. Untuk harganya, Vivo Y21s yang menjadi HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 ini dibanderol di harga 2,6 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y21s. Vivo Y21A berada di urutan yang ketiga HP Vivo seri Y terbaik untuk awal Juni tahun 2022, Vivo Y21A hadir membawa RAM sebesar 4GB dan mendapatkan dukungan penyimpanan internal lega sebesar 64GB. Kemudian, Vivo Y21A juga hadir dibekali baterai tanam besar berkapasitas 5000 mAh dengan ketahanan yang cukup baik. Selain itu, Vivo Y21A juga mampu menawarkan layar lega dengan bentang seluas 6,51 inci dan berpanel IPS LCD. Untuk harganya, Vivo Y21A yang menjadi HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 ini dibanderol di harga 2,3 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y21A. I'm on it.
Vivo Y33T. Ini nih pilihan seri Y HP Vivo terbaru dan terbaik untuk awal Juni 2022. Vivo Y33T hadir selain membawa tampilan desain yang mengagumkan, juga hadir membawa tampilan layar terbaik dengan bentang layarnya sendiri seluas 6,58 inci. Kemudian, untuk kamu penggemar fotografi, Vivo Y33T hadir mendukung konfigurasi 3 kamera terbaik dan memiliki ruang penyimpanan internal cukup lega sebesar 128 GB. Untuk harganya, Vivo Y33T yang menjadi HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 ini dibanderol di harga 3,3 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y33T. Vivo Y75 5G. Berada di urutan kelima HP Vivo seri Y terbaik untuk awal Juni 2022, Vivo Y75 5G menjadi seri Y HP Vivo yang dihadirkan mendapatkan dukungan konektivitas jaringan 5G. Apalagi, selain sudah mendukung jaringan 5G sebagai kelebihan nilai jual utamanya, Vivo Y75 5G juga tertanam RAM sebesar 8GB yang dipadukan bersama prosesor tangguh Dimensity 700. Selain itu, Vivo Y75 5G juga didukung baterai tanam dengan daya tahan baik sebesar 5000 mAh. Untuk harganya, Vivo Y75 5G yang menjadi HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 ini dibanderol di harga 3,9 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y75 5G. Vivo Y21T. Menjadi pilihan ke-6 HP Vivo terbaik untuk seri Y-nya di awal Juni tahun 2022, Vivo Y21T yang dihadirkan di rentan harga 3 jutaan ini mampu menawarkan kinerja performa yang tangguh berkat perpaduan RAM sebesar 6GB dengan prosesor powerful Snapdragon 680. Ditambah, Vivo Y21T juga hadir dengan desain yang mengagumkan dan cukup ringan yang diimbangi dengan tampilan layar terbaik seluas 6,51 inci. Untuk harganya, Vivo Y21T yang menjadi HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 ini dibanderol di harga 3 jutaan. Untuk lebih lengkapnya, berikut full spesifikasi Vivo Y21T. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Nah, itulah rekomendasi 6 HP Vivo seri Y terbaik untuk dibeli di awal Juni tahun 2022 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang di tahun ini. Apalagi di kelas harganya, HP Vivo seri Y ini selain hadir mendapatkan dukungan desain yang mengagumkan, juga mampu menawarkan bentang layar yang lega dan mendukung kinerja performa yang bisa diandalkan. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like.
dan sampai jumpa kembali. Go. You got a mind, but